ketika di khususnya di Kota Kupang, sampai saat ini kita masih kategorikan 0, sekian persen. Namun demikian, BNN Kota Kupang bersama semua OPD melakukan pencegahan, sosialisasi di semua lini dalam rangka kita menekan peredaran narkoba di Kota Kupang ini. Yang kita utamakan adalah rehabilitasi bagi para pecandu yang mungkin pernah menyalahgunakan narkotika. Nah, mereka-mereka yang secara sukarela melapor ke kita, kita rehab, dan setelah selesai direhabilitasi, mereka sehat, kita kembalikan ke pihak keluarganya. Dalam hal ini kita minta kesadaran dari masyarakat Kota Kupang semuanya untuk bersama-sama menjaga peredaran gelap narkoba di Kota Kupang ini, sehingga kita bisa menjaga generasi muda untuk tidak terpapar dengan bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Sampai saat ini BNN Kota Kupang telah merehabilitasi 5 orang pecandu yang pernah memakai narkotika, dan mereka sudah kita kembalikan ke masyarakat, ke keluarganya sendiri. Jika ada pengedar yang dalam operasi baik dari kepolisian maupun BNN melakukan kegiatan operasional, kemudian didapati yang bersangkutan membawa atau memakai jenis narkotika dan didapati barang bukti, maka mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk pencegahan khususnya di Kota Kupang, kita bekerja sama dengan semua OPD khususnya di Dinas Pendidikan. Kita sudah bekerja sama dengan guru-guru maupun para pimpinan instansi, sehingga kita melakukan sosialisasi di instansi masing-masing. Kita mengundang semua peserta untuk kita memberikan sosialisasi, sehingga kita meminimalisir peredaran gelap narkoba di Kota Kupang ini. Gitu. Di sini yang kita rehab saat ini adalah usia-usia produktif antara umur 18 hingga 30 tahun. Itu mereka itu yang terpapar, namun mereka berasal dari Kota Kupang, tetapi mereka yang bepergian keluar Kota Kupang dan setelah pulang ternyata mereka terpapar. Nah, itulah yang kita rehabilitasi. Untuk Kota Kupang khususnya, ada yang bisa beredar yang kita deteksi saat ini adalah sabu dan ganja. Ini yang umumnya beredar. Namun ada juga yang sebelum pandemi ada yang transit dari negara Timor Leste yang sempat diamankan atau ditangani oleh Polres Belu bersama pihak imigrasi. Itu adalah yang transit dari Timor Leste melalui Kota Kupang dan bisa diamankan oleh petugas dari Polres Belu dan imigrasi. Nah, narkoba ini sangat berbahaya karena akan juga merusak sendi-sendi kehidupan generasi muda, baik dari fisiknya maupun bisa menghancurkan masa depan mereka. Karena ketika mereka sudah terpapar, mereka tidak akan konsen belajar maupun kuliah untuk mencapai cita-cita mereka. Sehingga kita minta kesadaran masyarakat, termasuk generasi muda, untuk betul-betul menjauhi dari narkoba, sehingga Kota Kupang betul-betul aman dari peredaran narkoba ini. Jarang ya? Jadi revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu ada semangat yang semua minta atau menjurus ke rehabilitasi. Jadi artinya penjara bukan satu-satunya solusi untuk kita menjarakan para sindikat atau sindikat itu harus dipenjarakan, khususnya para pecandu yang memang perlu direhabilitasi, itu harus direhabilitasi, karena tidak serta-merta kita menjarakan para pecandu ini terus menyelesaikan masalah. Maka kita lebih utamakan ketika ada saudara-saudara kita yang sudah terpapar dan diketahui
oleh kita, kita minta, kita mengajak mereka untuk bisa rehabilitasi dan sembuh, supaya mereka bisa melakukan kegiatan lebih baik. Khusus yang anak muda Kota Kupang, kita berharap mereka benar-benar tidak mentolerir narkoba ini, betul-betul menjauhi, jangan pakai narkoba, jangan edarkan narkoba, jangan jual narkoba, bahkan pakai. Kemudian kita ingin supaya mereka-mereka yang mungkin sudah terpapar itu, anak-anak generasi muda ini menjauhi, tetapi bisa juga melaporkan kita sehingga kita merehabilitasi mereka, sehingga terciptalah Kota Kupang yang bersih dari narkoba. Kemudian generasi muda kita dengan leluasa bekerja keras, kerja dan belajar untuk mencapai cita-cita mereka.